Ya, 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di Durian Burung dan Bukit Kayu Hitam awal pagi semalam. Kru ditahan 3 wanita warga Thailand. Of Benteng Zon Utara dilakukan markas Brigade ke-6 Infanteri Malaysia dengan kerjasama agensi keselamatan lain. Dalam kenyataannya, markas Brigade ke-6 menjelaskan parti ini dijanjikan pekerjaan di Kuala Lumpur oleh Sindiket Haram. Sementara itu, dalam serbuan berasingan, 10 parti terdiri daripada 5 lelaki dan 5 wanita warga Myanmar juga ditahan berhampiran pagar sempadan Bukit Kayu Hitam. Mereka dipercayai ditinggalkan tekong di laluan utama Bukit Kayu Hitam dan berjalan kaki menuju laluan yang ditetapkan tekong bagi merentasi sempadan untuk kembali ke negara asal. Nilai kesemua tangkapan dan barang rapasan mencecah hampir RM27,000. Kesemuanya diserahkan ke Balai Polis Kota Putra dan Bukit Kayu Hitam untuk siasatan lanjut.